Bila hang buat marketing, hang jangan ingat hang buat marketing hari ni esok reply. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Test kamera. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak share. Kita berada dalam segmen Siput FBS. Oh, taklah ni aku sejar mereka. Okay, kalau segmen Siput FBS ni, kat sini aku lebih pada nak kongsi moment aku buat FBS dan pengalaman aku buat dan aku share secara percuma. So, hangpa tak perlu nak download, share kepada 3 orang, tag kenapa tak, aku akan buat je. Tapi kalau aku support dengan share tu, aku seronok lah kan. Okay, first aku nak cerita, kan punya tagline dia modal RM3, return RM 1.5 bulanan. Kalau tengok dia punya tagline tu memang clickbait gila. Kalau orang business owner ni kalau tengok ni, ush, biar petir modal RM3 lah. Tak, dia senangnya macam ni. Okay, pengalaman 4 September 2018 kot aku buat ABS tu. Aku setting lah, setting baik punya. Setting baik, lepas tu aku post. Aku post aku punya tu pukul 3.5 minit. Mai pukul 3.50 tu ada orang PM nak tanya pasal register anak dia ke kafa aku tu. So dia register untuknya sesi 2019. So basically berjaya lah esok aku. Wih, tak betul, melompat aku lah. Ke esok tu lebih sekolah dia register lah kat sekolah. So aku memang momen paling best lah, memang melompat lah aku. Sebab first time dalam sejarah aku buat, terus jadi. Okay, kat sini aku nak share macam mana jenis posting yang aku buat tu lah. Post yang aku buat ads tu. Okay, okay, dalam posting aku tu, aku letak copywriting ku cun lah. Memang cun gila. Nanti aku share link, hampa tengok lah copywriting tu. Aku rasa cun lah bagi aku. Sebab jadi kan, so tak kisahlah. Okay, first headline, intro, isi dalam tu aku cerita kalau dia hantar benefit apa yang dia dapat. Lepas tu CTA, lepas tu aku ada promotion sikit, lepas tu aku ada hashtag something. Okay, so mungkin tu aku punya, tak tahu lah apa punya jalan. Tapi cuba buat something yang macam tu, nanti tengoklah apa aku punya. Aku share link yang aku buat tu. Okay, kedua, gambar dalam tu. So biasalah bila buat copywriting dah lawa, gambar pula kena lawa. Tentu gambar aku bagi penuh emotion. So nampak bila pihak tengok gambar tu memang serius. Tengok budak seronok, tengok budak ada seorang budak tu angkat tangan, cikgu mengajar, muka happy, muka seronok. So bagi gambar tu bagi impact. So macam mana-mana pun dia cari, try snap gambar audien apa yang bagi bila dia tengok, wah, syok gila. Dia macam dia feeling rasa okey. Kalau aku hantar anak aku esok, mesti anak aku syok macam ni. Ha, seronok nak ajak enjoy. Wah, cikgu. Wah, gambar aku macam tu. Aku tentu aku dapat video aku main gambar aje. So, first copywriting, and then gambar yang penuh emosi. Yang ketiga, Facebook technical. Technical part ni banyak cabang. So, aku nak cerita pun panjang. Mungkin next video kot aku akan cerita technical part. Tapi technical yang aku nak tekan kat sini, sempat aku, ni bonus lah. Kalau hampa location base, contohnya macam aku cover, aku ada location, aku pinpoint, aku letak tu dalam radius 5 km je. As aku main kat kawasan tu lah. Dan time orang yang PM tu, dia adalah duduk dekat Puncak Perdana. Puncak Alam. Dia dah Puncak Alam, dia nak menunggu kerja, dia hantar anak dia Megafor dan dia pergi. So basically, kenal lah maksudnya. Aku punya S tu kenal pada orang yang tepat. So kalau hampa buat S, letak, kalau hampa ada location base, letak location, letak pinpoint lah dalam 5 km sampai lah dia. So itu saja. Dan ingat, ads aku tu harga RM3 je. Dan tu aku baru spend 2 kupang ke. So tak perlulah nak takut dengan orang kata apa nama, ads macam-macam mana orang kata. Oh, orang ramai dah buat ads mahal apa benda tu. Dia masalah mahal tu satu, dia macam panjang lah pula benda ni. Takpelah, aku cerita pasal itu sajalah kot. Panjang lah pula nak cerita. Aku cerita pasal posting aku tadi lah. Ingat balik lah. First, copywriting. Itu gambar penuh emosi. Lepas tu, gambar post tu adalah yang dia faham. Dah 2 tahun punya post. Faham? Maksudnya, tu 2 tahun. 2 tahun punya post. Baru orang boleh respon macam tu. Ingat tu.
Maksudnya sebab dia dah kumpul like yang banyak, 100 lebih je mulai aku, 170 lebih. Komen ada, tak ingat apa, komen 8 ke 9 tu ada share sikit. So maksudnya 2 tahun punya perang, ah, hari yang 4 September tu jadi terus, yang maksudnya instant lah. Yang lain jadi cuma dia lambat, dia macam Facebook tak kenal. Mungkin time tu memang kenal dan moment dia tengah cari, so memang at the right time. Macam Allah kata, dia apa, rezeki apa, nimat apa lagi kau disertai. Oh, time tu aku feeling macam tu, apa rezeki lah. So aku harap kepada siapa yang buat FBX tu, jangan terus mengalah. Apa pun boleh, boleh komen kat bawah ni, boleh cakap, boleh tanya macam mana, apa teknik part apa semua tu boleh. InsyaAllah kalau ramai tanya, aku akan cuba buat lagi lah. Ni first time aku buat segmen Siput FBX. Sifu nampak power kan, aku ni siput je. Tak, aku punya style aku RM3 lah, aku tak akan pilih lebih dulu. So kalau siapa yang modal RM3 je aku, ha, boleh boleh follow lah, boleh like, boleh subscribe, boleh follow aku punya Instagram kat bawah. Kalau ada yang tak bawah, kata aja pada muka apa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.